Halo, selamat datang di Toko Buku channel review komik dari Toko Buku Bina Usaha. Jadi hari ini kita review komik Fairy Tail Happy Adventure. Yang kita tahu ya, Fairy Tail udah tamat di volume 63. Nah, jadi ini ada terbitan baru dari RX Media ya, Fairy Tail Happy Adventure. Jadi awal-awal waktu lihat bukunya gue kira komiknya seperti Blue Stories. Pernah baca nggak Blue Stories? Jadi di komik Rave itu kan ada satu binatang hewannya temennya siapa si hero. Nah, itu Blue ceritanya komiknya itu tiga buku itu tanpa ada teks, jadi cuma gambar Blue-nya main sama temennya gitu-gitu selama tiga buku. Jadi waktu itu keluar buku ini ya gue kira wah gawat, jangan-jangan sama seperti yang Blue Stories itu ya. Nah, ternyata bukan. Jadi ekspektasinya agak beda. Jadi Fairy Tail Happy Adventure. Nah, untuk harga lebih mahal ya, 40.000 ya, karena dia buatnya format premium. Oke. Nah, ceritanya nih Happy, spoiler dikit ya. Happy ini terperangkap di satu dunia. Jadi dia waktu berpetualangan dengan Natsu, ya, dia dimakan oleh muka raksasa. Oke. Nah, ini awalnya. Setelah itu dia masuk ke satu dunia di mana dunia itu binatang semua. Nah, berhubung si Happy-nya ini punya sayap, dia dianggap malaikat dan dijadikan sebagai pahlawan di sana. Oke. Ceritanya lucu. Jadi tidak seberat komik-komik yang Fairy Tail ataupun Rave yang penuh dengan aksi dan pertarungan. Nah, ini mungkin lebih ke genre-nya mungkin lebih untuk remaja deh, remaja sama anak-anak. Kalau untuk dewasa ya mungkin kurang cocok. Tapi ya oke okay juga sih. Nah, untuk kualitas gambar juga bagus, kita bisa lihat di sini. Jadi action komedi juga. Lucu-lucu ceritanya. Nah, ini masih volume 1 ya. Belum tahu kapan tamatnya. Seharusnya ya, seharusnya kalau komiknya yang set stories gitu biasanya nggak panjang sih dari Hero Mashiba. Bisa mungkin sekitar mungkin 3 volume ya. Biasanya ya, tapi aku nggak tahu sih ini bakalan sampai volume berapa. Oke, yang penggemarnya pengarang Hero Mashiba, Fairy Tail, silahkan di koleksi, cukup lumayan ya, seru, lucu, menyegarkan. Oke, jadi sekian ya review komik dari kami. Terima kasih.